kami jarang dapat bekas pemain penjaga gol sebenarnya. Saya nak tanya awak satu soalan bila melibatkan Man United. David De Gea still relevant for Man United? Saya rasa kalau ada penjaga gol yang lain mungkin last season bukan apa sixth place, seventh place last season. Sixth place. Saya rasa dia mereka lagi bawah. Kalau boleh mid table. Yeah, because kalau you lihat dia punya saves, ada mistake akan berlaku setiap musim, mana-manakah penjaga gol akan melakukan mistake. Tetapi De Gea lakukan lebih banyak yang penting untuk Manchester United daripada yang negatif. So mungkin orang akan kata dia terlalu lama di Manchester United, kita perlu ada ruang yang baru. Tetapi ketika ini siapa yang boleh bawa? Siapakah top goalkeeper yang boleh bawa daripada mana di dunia? Mereka nak bermain di Champions League. Yeah. So saya rasa untuk bermain di Europa League tak ada world class goalkeeper yang akan you Manchester United dah ada world class player. So mereka perlu percayai dengan dia dengan lebih baik. Saya rasa dengan kehadiran Ten Hag, bekas pemain juga dia adalah centre back dulu. So saya lihat dari segi defensif itu yang akan diletakkan fokus, kerana juga di habis kita dengar daripada dia defensively mereka perlu banyak perbaiki kerana Liverpool tak hukum mereka pada malam ini. So saya tak nak lihat perubahan yang positif sebenarnya. Tapi dari sudut apa yang kita lihat malam ni, ia sangat positif dari Manchester United. Terpaksa cakap lah. Kan? Yes. Pasal kadang-kadang kita kena neutral juga. Tapi yang ni legit sebab kita dengar sendiri daripada ahli Goalkeepers Union. Tapi ni apa yang orang rasa malam ni, setahun kita orang telan. Tapi tak apalah, saya faham perasaan tu. Okey, ni.